MC-nya kalau dua, tolong mic-nya taruh di atas saja, Bu. Masih ada Bagas di sini. Hai, ini Bu cantik ini. Halo Ibu cantik, tolong dikasih on saja itu ya. Karena mic-nya bapak-bapak itu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Makan Plaza Kolam Makale. Jadi yang masih berdiri, masih jalan-jalan, ayo kita bisa bergeser ke tenda sebelah selatan karena kita akan segera mengundi door prize kita pada ada? Oh ya, sekolah. Nah, kita baik, nomor 1016 10 1016 10 16. Berat ibu, kamu lari. 163. Karena dua hangus, jatah saya hangus 5, jadi saya ambil lagi 2. Dilihat nomornya, kuponnya ya. 4. Baik, terima kasih. Terakhir saya mohon pergerakan Bapak Pagung untuk menyerahkan hadiahnya. Thank you.
Pada pagi hari ini, dan berikutnya kita akan menyaksikan persembahan tarian. Thank you.
menjalaninya dan telah menunjukkannya dengan kedewasaan. Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wali, karena semua mendambakan indahnya hidup dalam damai. Katokon bagi putra putri terbaik daerah ini, walaupun mungkin pedas, walau syarat pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Aga kareba Tanah Toraja. Madeceng jigi. Yang kami hormati Porkompimda Kabupaten Tanah Toraja, Bapak Bupati Insinyur Nikodemus Biringkanae, terima kasih Pak dukungannya beserta. Demikian yang kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Hal lain kami berharap jajaran KPU Kabupaten Tanah Toraja bisa mengoptimalkan setiap tahapan. Dalam waktu dekat ada rekrutmen PPK, PPS beserta jajaran jalan. Pilkada ini tidak bisa membangun sarana dan prasarana. Memang iya, tapi hanya dengan pilkada langsung Bapak Ibu menentukan orang-orang yang nanti akan mengambil kebijakan, jalan mana yang dibangun, gedung seperti apa yang akan dibangun, yang akan berpengaruh kepada, kalau emak-emak ini biasanya, harga sembako di pasar. Tidak secara langsung, yang secara langsung hanya menentukan pimpinan daerah. Jadi kalau ada yang mengatakan, gana tuh doi, 29,9M, bisa bikin berapa banyak? Justru itulah semangatnya, program pembangunan pilkada, ini program mahal. Karena program mahal, mari kita sukseskan bersama-sama. Kalau cara pandangnya negatif, banyaknya itu gedung bisa dibangun. Tapi kalau kita bisa memilih pemimpin yang amanah, mudah-mudahan nanti terpilih dengan proses yang baik seperti ini, siapapun yang terpilih kita yakini, dia akan bekerja sungguh-sungguh untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Toraja. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya sambil lihat kanan-kiri, alhamdulillah tidak banyak, hampir tidak ada yang meninggalkan tempat. Sekali lagi, rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Mari kita sukseskan bersama-sama Pilkada Serentak 2020. Kalau ada hal yang kurang dimengerti atau yang istilahnya kepo atau hoax, jangan ragu-ragu, Ki. Datang Ki ke kantor KPU Kabupaten Tanah Toraja, tanya langsung. Ada hal yang tidak benar sesuai dengan aturan, datangi kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja. Jangan disimpan, disampaikan ke orang lain. Langsung datang. Benar tidak KPU begini? Benar tidak Bawaslu begini? Kalau begini bagaimana? Karena kita penyelenggaranya di daerah. Jadi tidak perlu lagi kita sampai melakukan hal-hal tidak terpuji, menyebarkan di media sosial. Dan kami mengajak, ini terakhir, kalau ada upaya-upaya yang kira-kira semacam hoax, kita lawan. Sebagai tanda dimulainya perhelatan pemilihan kepala daerah yang damai di Tanah Toraja tahun 2020. Kami juga mengundang kepada anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk juga naik di atas panggung mendampingi anggota KPU Republik Indonesia dalam meluncurkan pilkada. Kesediaan
Indonesia. Oh iya, baik Pak. Kami mohon kesediaan Bapak Anggota KPU Republik Indonesia dan didampingi oleh Bapak Bupati Tanah Toraja untuk menarik satu nomor undian.